3 pencuri angkut pohon beringin di pinggir jalan. Inilah rekaman kamera pengawas aksi pencurian sebuah tanaman bonsai beringin berukuran besar yang videonya kini viral. Bagaimana tidak, aksi ketiga pelaku ini tergolong nekat. Besarnya ukuran tanaman bonsai yang dicuri tak membuat niat jahat para pelaku surut. Pelaku bahkan sempat terlihat jatuh bangun saat akan membawa kabur tanaman yang diincar menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian terjadi di depan sebuah pet shop di Jalan Ganesa, Kelurahan Purwosari, Kota Kudus. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, ketiga pemuda ini terlihat datang mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti di lokasi. Satu pelaku menunggu di atas motor, sementara dua pelaku lain mencuri pot tanaman yang berada di depan rumah warga. Aksi para pelaku baru diketahui oleh pemilik rumah pagi harinya. Meski tanaman kesayangan yang sudah dirawat cukup lama dan diperkirakan memiliki nilai jutaan rupiah, namun pemilik tanaman tak berniat melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Ya menurut ibunya sini ya berharga ya, karena itu memang dirawat dari dulu, kuno. Sejak belum ada apotek, belum ada pecok, itu sudah ada. Ketua RT maupun ketua RW untuk mensosialisasikan pada warganya untuk ikut menjaga supaya keamanan, ketertiban, dan nanti untuk kedepannya kita selalu berkoordinasi, bersinergi dengan Babin Kamtibmas yang ada di Kelurahan Purwosari maupun Babinsa. Warga juga diminta lebih berhati-hati dan mengamankan barang berharga miliknya, agar tak mengundang aksi para oknum tak bertanggung jawab.